kat sini ni. Aduh, buat hal betul lah main pakai-pakai sembarangan ni. Eh, korang ni Mustang apa? Ni Mustang aku kan. Mustang kau? Ya. Yeah. Tak kena dengan muka bukan Mustang? Itulah orang cakap dia berisi, berubi. Ha. Eh, oh, yeah. Tak apa tak aku merepek. Jayan je lah. Okay guys, so hari ni kita nak review Sony dia. Ford Mustang, Sony lah Ford Mustang 2.3 pre-phase 3. So apa yang kita dah buat? Sebenarnya kita dah buat full conversion tu GT500 Shelby body kit. Tapi yang specialnya dekat kereta customer ni, kita dah kacau sekali dengan hood eh. Front hood bonnet GT500 Sony dia. Dia carbon fiber eh, material dia carbon fiber, semua orang tengok. Kita tengah cun, kita tengok pattern ni semua carbon eh. Dami ni semua carbon. Full set lah carbon untuk special untuk kereta ni. So far, ramai juga customer yang convert Daku GT500 pasang metal punya, aluminium punya hood. Tapi yang customer ni, dia request nak carbon fiber. So kita bagi, kita bagi, tak ada masalah. Kita dah bagi full set, pasang carbon. Lepas tu kita dah pasang sekali dengan signal sequential eh. Kau tengok ni signal sequential, tengok tu signal sequential pun kita dah pasang. Ada dekat kereta brother ni. Contoh dia ada daylight warna putih. Cuma kita signal, dia one line lah signal. Lepas tu side fender GT350 side fender. So ni lah dia, kita dah pasang. Ford ni kita dah pasang 50 horsepower kan. Betul lah Wan, 50 horsepower kalau pasang ni. Betul, ni pasang ni dia potong angin naik 50 horsepower. Satu kelip pandang, kereta terbang. Jadi apa yang special lagi, kita dah pasang GT500 sport rim guys. So ni dah dia sport rim. Woo! Dia yang special tentang kereta ni. So ni set sport rim untuk GT500 punya pattern. Kalau tengok, dia ada ringgit Shelby sekali. So ni memang pattern GT500 lah. Ini yang special pasal kereta ni. Semua kalau boleh nak convert macam GT500. Betul Wan, ini ha, yang Forge ni. Forge ni. Forge punya sport lah. Memang power. Lembat sikit. Try lembat sikit satu kali. Eh, dah. Tolong. Tu dia. Lepas tu kita dah pasang ni dia. Size scale lip GT500. Dia dah pasang benda yang special-special lah. Tapi dekat bahagian belakang dia belum berminat dah pasang spoiler be. Bukan belum berminat. Ha? Dia pergi hantar kereta ni katanya dia nak pergi rap dulu. Nak pergi rap dulu. Dah pergi spoiler. Oh, yeah. Dia tak berminat pada spoiler. Tak. Baru Wan macam nak tembak dia kan. So kudos pun owner Mustang kat luar sana. Dapatnya Mustang first pasang spoiler. Jangan marah kalau korang cakap kereta Mustang nampaknya potong saga tak ada spoiler. So tu dah dia. So kat bagian belakang kita dah convert rear bumper, rear diffuser GT500. Dapat tu exhaust Veleno. Kita dah pasang Veleno Bastoni exhaust system dekat kereta customer ni. Belanjalah bunyi sembang lah. Brake Ironman brake light. Tu dia. Ironman brake light ni yang mahal ni. Lepas tu dengan side map ke tepi. Ni dia. Semua tight. Nampak sangat handsome. So jom kita belanja bunyi. Ni je. Dia punya remote. Untuk you guys, ini adalah 2.3 eh. Diingatkan ini adalah 2.3 eh. 2.3. So ni remote Veleno. So kita ada off, kita ada on. So jom kita dengar bunyi dia macam mana. Jom. 2.3 sender pasang Veleno. Yup. Ini tak ada. Ini buff tutup ya. Pasang Veleno Bastoni exhaust system. So kalau korang nak kereta korang ada bunyi, tanpa menyentuh organ-organ dalam engine, so Veleno ni adalah yang terbaik lah. Ini baru 2.3 ya Wan eh? Baru 2.3, jangan tanya pabrik O macam mana. Oh, okay, kereta terbang. Jom last sekali sedang ni lah dia. Key cover eh. Key cover, carbon fiber pun kita dah pasang dekat kereta customer ni. Memang sangat handsome. So guys, kudos yang orang-orang Mustang kat luar sana.
kita kat Sigma Sport memang ada lah banyak gila barang-barang untuk Ford Mustang, barang-barang carbon, body kit part apa semua. So kudos yang yang mempunyai Ford Mustang, boleh datang kat Sigma Sport, boleh deal with us, atau boleh datang ke jumpa Uban pun boleh, tak masalah. Atau boleh jumpa T-Sense yang lain pun boleh. Kita boleh arrange to you all semua combination accessory parts untuk Ford Mustang terbaik di City Mall Sport. So jangan lupa untuk subscribe City Mall Sport dan Izwal Channel TV. Follow my personal IG dan City Mall Sport. So watch out dulu, kita jumpa dalam video yang seterusnya dan episod ini.